Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin konten tentang cara yang baik dan benar dalam servis kursi Futura. Di sini kita langsung sama ahlinya, namanya Bang siapa, Bang? Dibo. Bang Dibo. Nah, ini Bang Dibo lagi bikin servis kursi Futura. Ya. Jadi kursi Futura ini biasa kita sewain buat hajatan ya. Buat hajatan, acara pernikahan, event dan segala macam. Nah, jadi biasa kalau udah pemakaian banyak, dawe rusak ya, Mang ya. Nah, ini biasanya, Mang, kalau kursi Futura ini kalau yang paling sering rusak itu di daerah mana? Daerah sini. Daerah mana? Ininya paling patah. Apa tuh? Pinggiran apa gimana? Ya, pinggirannya. Mana? Jadinya sandi-sandinya. Sandi-sandinya ya. Iya. Apalagi besi, kayaknya besi tipis ya, Mang. Besi tipis. Ini ukurannya berapa mili? 8,8. Hah? 0,8. 0,8 ya? Ya. Jadi 0,8. Sering, tapi ini besinya besi babet apa besi asli? Besi. Jadi di las listrik. Oh, itu. Gimana caranya sandinya kuat? Yang depannya? Ya, sandi-sandinya ini. Siku. Ya. Sandi nya biar kuat. Apa yang pengen kuat sih ya pakai ditambahin. Maksudnya ditambahin pakai coba nunjukin gimana. Ya, jadi nutupin kayak gininya nih. Di double. Jadi ya bisanya kuat. Jadi gini gini ditarik biar kuat. Oh gitu. Coba Bang silakan diteruskan. Jangan lupa kalau ngelas harus pakai kacamata. Nanti sakit mata. Sakit mata, Mang? Iya. Mata kenapa? Itu. Merah. Bisa tidur lah. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Kayak itu nggak bisa tidur. Silakan yang mau komen. Tanya-tanya silahkan. Ya, Pak, ya? Iya betul. Gimana caranya selain kacamata harus minum obat apa nggak? Kodrek Pak. Kodrek? Iya. Dua biji. Tugas. Tergantung. Dua biji tergantung dosis dalam tubuh. Tuh sandi-sandinya nah, jadi kalau apa? Kalau saya mah sukanya pakai obat tetes. Oh pakai obat tetes. Jadi disker, jadi Dibo ini sebelumnya kerja di Kerlas, terus sekarang dia gabung sama kita di RTW. Jadi di situ kebetulan Dibo itu perlengkapan, jadi dia itu bagian kursi, bagian kipas, bagian kompor dan segala macam kayak gitu. Nah jadi setiap ada kerusakan di peralatannya dia, ya dia yang harus benerin gitu. Jadi tidak limpahkan kerjaannya ke tim yang lain. Nah, gitu ya guys. Jadi sebetulnya sederhana, alat-alat yang dibutuhkan itu bor ya, gerinda tuh. Terus sama baut nih. Baut. Dan paling ini ya mas. Kayak gitu. Kita lihat dulu baru kita tanya. Dicek sama baku. Dicek. Tuh guys. Harus jadi, hidup itu harus punya kalian. Jadi insya Allah kalau punya kalian mah ak. Dulu kenapa gak kerja di Jepang nih, Bo? Kan di Jepang lowongan tukang tongkol. Oh, tuh. Tapi kalau disuruh ke Jepang mau gak? Di sini ya kayaknya.
sama tadi tuh main jauh uang tuh jadi senang lagi tuh dengerin quote of the day tuh, jadi uang tak nggak jadi keinginan buat ya, yang penting bisa nikmatin nih ya, gue ya hidup sehat. Sederhana sehat nah, tuh terutama jangan banyak hutang, itu penting banget itu tuh. Yang merusak itu hutang. Yang rusak hutang? Hutang pikiran. Hutang pikiran. Gak ada pikiran. Bebas. Nikmat tuh. Nah, itu mana? Lapis yang itunya, yang bantalan-bantalan. Coba bantalan dikasih unjuk. Dan yang itu. Jadi ini dalamnya ini busa. Terus ini kan suka parah tuh. Papanya. Ganti, Pak. Ganti. Papan pakai papan. Biasanya papan yang apa apa. Aduh, papan kayak bekas rutan di. Oh, iya, nah, biasanya kalau itu dulu kayak jadi gampang. Akhirnya pas kita share, kita ganti, coba kasih contoh, Mang. Nah, jadi atas alas kita gak pakai papan ini ya. Di yang kayak begini ya. Nah, tuh. Nah, bukti itu memang. Kalau yang pabrik kayak gini. Tuh. Terus sama. Jadi kita ganti. Nah, ini kaitnya. Iya. Bekatin kaitnya. Langsung. Ya. Tuh. Biar agak. Biar apa? Bahasa bedak. Ini guys, gacor, gacor. Nih contohnya. Nih contohnya nih. Tuh, jadi kita bikin plus kayak gini nih. Jadi busanya ini buat senderan. Ini buat senderannya. Kayak gitu. Nah, kalau besi biar awet itu nggak taking, biar karatan itu ngapain, Bang? Ini pada taking tuh, pada taking, pada karatan gitu. Guys, jadi jelas itu susiku. Nah, kalau kuat lagi tambah kuat di lontong telon tuh lempernya lemper. Nah, ini di berapa biji? 1, 2, 4. Jadi kita las, kita ketik. Proses kedua adalah ganti bahan atau perbaiki duduknya, tempat duduk. Nah, kayak gitu. Biar tamu nyaman. Tuh, biar tamu pengantin nyaman, makan tambah ya. Pengantin pusing dong, habis kan makanan. Tapi suruh saya itu siapa Futura, saya pilih Futura dari Cina kan KW apalah. Futura itu lebih lagi servisnya. Cina. Itu lebih susah servis. Menurut saya, ya, menurut saya kayak gitu. Kenapa itu? Biasa kalau udah banyak karat, biasanya suka apa? Kan listriknya kurang bagus. Enak kita nih pakai terus. Kalau punya tim servis, rusak beneran, rusak print gitu. Nih, kursi yang barusan udah kita baiki. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
biar apa? Biar karatnya hilang. Tok aja. Nggak takutnya. Kalau tugas aja nupa. Kalau bikin kursi di tok biar karatnya hilang. Lagi kita cek lagi. Lagi. Ah, ini enggak terlalu ini ya. Rusaknya enggak lupa. Cuman wah, ini apa namanya tuh? Bautnya pada hilang. Hah? Bautnya pada hilang. Kita mau tambahin. Iya, kita kuping-kupingnya itu ya. Kalian di permanen. Jadi gini kita buku sana. Nah. Oh, itu juga tuh. Itu apanya tuh? Ini apa? Satu belakang. Itu diapain ntar? Ini. Tinggal baut aja ya? Tempes aja. Ininya nih, kayak gini. Iya. Nah. Bisa dibaut. Dibaut bisa. Ini dengan kupingnya dulu. Kupingnya. Tuh. Oh disambungin ya, Mang. Jadi yang di titik-titik doang ya. Jadi dilurusin itu. Iya. Kalau dari pabrik kan di titik-titik doang ya. Iya. Jadi dia itu semi permanen kalau dari pabrik. Oh, jadi, pabrik itu cuma titik-titik semi permanen. Kalau bikin permanen dilurus tuh guys tuh. Tuh dilurus tuh. Jadi kuat, benar kuat tuh. Enggak borosnya. Kan kuat. Apa namanya? Kawat lis. Kawat las. Dulu benar-benar dilurusin jadi kuat guys, sangat kuat, insya Allah satu tahun insya Allah bertahan. Kalau orderannya nggak tahu juga, kadang di manten kan kadang ya pakaiannya kadang-kadang suka aja gitu loh yang bikin rusak. Nah ini saya tahu nih, jadi buat run last-nya itu nih. Kalau berapa saya ingat. Nah segini nih. Pakai mesin last merek Rino. Tuh guys, terus dibalikin guys. Rino itu. Oh, dibalikin. Bawah juga di last juga. Jadi jangan cuma emasnya. Bawah las juga tuh, jadi kuat pasti jomplang. Kasihan tamunya ntar. Iya, apalagi yang badan gede. Iya. Siang. Terus juga nih, saya kasih pelajaran. Jadi kita nyusus surat itu banyak-banyak. Jadi minimal nyusus itu 10 tingkat nih, kayak ini 10 tingkat. Karena 10 tingkat, dari yang bawah akhirnya nggak. Nih, kalau nyusur 110 tingkat, kadang tuh pada males. Yang 12 tingkat, ada yang 15 tingkat. Nah, nih ideal 10 tingkat, menurut penyang. 10 tingkat, 10 tingkat. Jadi, ya,
buahnya enggak ngang, yang bebannya enggak ngang tuh kayak ini. Kayak gitu. Nah, kalau banyak kulit insyaallah akan gampang ngang tuh. Kayak gitu. Nah, ini yang dibo. Johor dan mau makan. Ah, ini jadi Mang Dibo mau istirahat ya. Mau Johor, mau sarapan, mak istirahat, sholat, makan. Makan Bang ya. Ya. Semoga videonya bisa bermanfaat buat yang lain. Nah, itu. Ya. Oke, sekarang kita nah, biasanya Futura yang dari saya itu bawa Futura begini guys. Futura. Okay. Jadi Futura itu ada jenisnya juga. Nah, kalau harganya agak Futura KW3 besinya ininya nih. Besinya agak tipis. Nah, makanya besinya agak tipis kayak gini gampang rusak. Nah, biasanya saya pakai yang 0,9 nih besinya. Jadi agak awet besi ininya. Terus kalau dari setelan pabrik masih ada plastik-plastiknya nih. Gitu. Ini saya ambil 200 lagi. Nah ini kalau di pabrik nih biasanya cuma di titik-titik ini doang tuh. Di titik-titik. Di titik-titik. Nah, nanti saya sama Bang itu di las. Di apa namanya? Di bikin semua. Kayak gitu. Ya, kita ngeteh lagi. Ini sembari kita tunggu sampai 20 menit, jadi kita videonya sambil ngopi dulu biar dapat air. Nih. Makan dulu, guys. Makannya apa Bang Dibo? Daging ayam tempe orek. Apa? Sayur kacang tempe. Ini khas masakan perpaduan antara Bogor dan Tegal. Jadi perpaduan rasa. Gimana Mang? Perpaduan antara Bogor dan Tegal. Jadi di sini ada perpaduan antara. Jadi ada pepes, ada tempe orek. Hanya mantap. Perpaduan antara Bogor dan Tegal. Saya udah makan guys. Sekarang gantian saya makan telur. Nah, kita cek lauknya apa. Sambil tunggu 20 menit lagi. Ada terus hati apa telur. Ya. Jadi alhamdulillah wah sekali hari ini nikmat kali hari ini. Penting adalah nikmat. Jadi buat teman-teman di saya pesan. Tuh, nih mana lagi Mang Dibo kan tadi kasih pesan gini. Hidup itu yang penting sama istri, dekat sama keluarga dan jangan banyak utang katanya gitu.
keluarga. Nah, udah itu yang sehat. Utang bukan keluar. Ah, duit ya. Iya. Jadi ya. Jadi Ki dapat, kita syukuri, kita cukup. Oke, kita guys ya konsisten untuk bikin daily vlog harian tentang sana perdagangan. Kalau ada ilmu yang kita ntar kita share. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Gitu guys. Vlog ini saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.